Oke, sekarang saya bersama dengan Gita Gutawa dan ada pemenang AMI Award malam ini. Selamat Gita. Alhamdulillah, thank you so much. Dapat menang apa nih? Ya, jadi berdua sama papa sih, kebetulan kita memang ada project anak-anak di atas rata-rata dan alhamdulillah malam ini kita dapat produser album lagu anak-anak terbaik, pencipta lagu anak-anak terbaik dan project kami juga dapat empat penghargaan malam ini alhamdulillah totalnya. Jadi ada artis solo perempuan anak-anak juga sama artis solo pria anak-anak juga dapat. Gila, tuh gimana menggambarkan perasaan Gita pada malam hari ini? Alhamdulillah ya, senang banget ya gitu. Tahun lalu kita juga alhamdulillah mendapatkan penghargaan AMI Awards juga untuk proyek di atas rata-rata. Tahun ini lagi gitu, jadi alhamdulillah senang banget pastinya selalu mendapatkan apresiasi yang seperti ini seperti dari industri musik. Oke, harapan kita untuk musik Indonesia ke depan seperti apa? Ya ini khususnya mungkin aku lagi ngomongin soal musik anak juga ya gitu ya, mudah-mudahan musik anak bisa semakin berkembang gitu dan kita semua kan bisa memikirkan juga gitu masa depan musik anak-anak di Indonesia gitu dan mudah-mudahan musik anak-anak di Indonesia ini juga bisa menginspirasi anak-anak Indonesia lainnya. Ada proyek selanjutnya buat anak di atas rata-rata? Untuk di atas rata-rata insya Allah lah mudah-mudahan masih banyak kita planningnya gitu dan ya yang pastinya doakan semuanya lancar terus dan selalu support anak-anak berbakat.